Terima kasih karena memilih channel ini. Pastinya channel yang memberikan berita-berita terkini dan isu-isu semasa yang berlaku di Malaysia dan di seluruh dunia. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe agar channel ini terus berkembang. Selamat petang, salam sejahtera. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada Utusan Malaysia. Anak ikan jerung mirip wajah manusia. Seorang nelayan dari Indonesia terkejut apabila menemui seekor anak ikan jerung yang memiliki wajah kelihatan seperti manusia selepas membelah perut jerung dewasa. Lapor dari Mail Abdullah Nuren, 48 tahun, secara tidak sengaja menangkap ikan jerung dewasa itu yang tersangkut dalam jaringnya di perairan berhampiran Rot Nado di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ketika membelah perut haiwan itu, dia menemui tiga ekor anak ikan jerung yang mana rupa salah seekornya mirip wajah manusia yang dengan mempunyai dua mata bulat yang besar. Pada mulanya, saya menjumpai seekor ikan jerung dewasa terperangkap dalam jaring. Keesokan harinya, saya membelah perut ikan itu bagi mengeluarkan usus dan mendapati tiga ekor anak ikan jerung di dalamnya. Dua seperti ibunya, namun seekor ikan jerung itu kelihatan seperti mempunyai wajah manusia, katanya. Abdullah kemudian membawa anak ikan jerung berwajah pelik itu ke rumahnya untuk ditunjukkan kepada ahli keluarganya yang juga membantu dia mengawet hewan tersebut. Sekian berita, kita jumpa lagi. Selamat pagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.